Haris, Wan nak keluar ni. Aki pun tak ada kat rumah tau. Jaga adik tu, ya. Yalah. Bye-bye, Wan. Lepas tu kita kacau, kacau, kacau. Apa ni? Huh. Kita punya sekejap, ya. Arah nak masak ni. Jangan nangis tau. Abang, marilah main masak-masak. Abang? Abang? Hah? Abang? Abang? Abang! Hah? Janganlah tidur. Marilah main masak-masak dengan Ara. Abang mengantuklah. Dah, pergi main jauh-jauh. Alah, marilah. Abang kena jaga Ara. Abang! Abang! Ara buat kat sini. Kalau terjatuh tadi macam mana? Hei, budak ni. Ara ikut kucing tu je. Abang mana? Ara! Ara! Baru sekarang nak cari. Nasib baik dia tak jatuh dalam peri. Kalau tak nanti siapa susah? Aki juga. Korang apa tahu? Ara ni suka berayau. Alah, apa yang tak jaga Ara? Dah tu. Jangan nak tuduh-tuduh. Korang tahu tak? Bahaya main kat sini. Kalau terjatuh dalam perigi ni, tak ada siapa pun tahu. Minta maaf, Aki. Ara pun minta maaf. Yalah. Lain kali jangan buat lagi. Aki guna lagi ke perigi ni? Tak. Ini perigi buta. Perigi buta? Iya. Sekarang perigi ni dah tak digunakan lagi. Tak ada air dah. Itulah kita panggil perigi buta. Oh. Ha, Aki tak ada cerita ke pasal perigi buta? Ha, ada-ada. Pada zaman dahulu, kau rimau. Thank you.
Nasib baik aku tak mati. Dalamnya perigi ni. Licin pula tu. Macam mana aku nak keluar? Baik aku menyanyi. Mana tahu nanti ada binatang yang dengar? Boleh aku minta tolong? Siapa cepat, dia dapat. Langit runtuh, aku selamat. Wajar kalau mati. Cepat, cepat, pergi sembunyi. Kalau lambat, pasti lumat. Ditimpa langit, disambar kilat. Pada zaman dahulu, cepat-cepat pergi sembunyi. Kalau lambat, pasti lumat. Ditimpa langit, disambar kilat. Oh, apa khabar harimau? Minta maaf ya. Aku sampai sini dulu. Jadi aku seorang je boleh duduk sini. Kau duduk dalam perut aku lagi elok. Hei, kau ni rimau. Langit dah nak runtuh pun kau ingat makan je. Tak ada benda lain. Dengar tu. Itu tanda langit nak runtuh lah tu. Oh, langit dah nak runtuh. Takutnya. Kau nak tipu aku? Tak ada masa aku nak tipu kau, Rimau. Baik kau cari tempat berlindung. Semoga berjaya. Pergilah sebelum terlambat. Kalau macam tu, aku berlindung bersama kau je lah. Boleh aku makan kau sekarang. Mati pun dalam kekenyangan. Dengar tu, Rimau. Sangkakala dah berbunyi. Ajal kita dah dekat. Ajal kau yang dekat, Kancil. Bukan kita. Langit dah runtuh. Nasib baik. Gajah? Hey! Eh? Kancil? Tengok apa kau buat. Nasib baik aku tak kena nampak. Aku tak sengaja, Kancil. Betul. Aku tak tahu pun kau kat bawah sana. Tak apa, tak apa. Apa kau buat kat sini? Tadi, aku ada dengar suara menyanyi. Aku pun semangatlah nak cari. Tapi suara tu dah hilang. Hairan, kan? Oh, siapa cepat dia dapat. Langit runtuh, aku selamat. Oh, kau rupanya. Aku suka, aku suka. Kenapa kau nyanyi lagu tu? Kau tak tahu? Aku nak bagi tahu penghuni hutan yang langit nak runtuh. Tu, tengok tu. Oh, langit runtuh. Runtuh? Matilah aku. Tolong aku. Tolong aku, Kancil. Pergilah cari tempat yang selamat untuk berlindung. Macam perigi ni. Kalau macam tu, aku pun nak masuk. Tunggu. Kalau kau nak masuk, ada satu syarat. Apa-apa? Kau kena buat apa yang aku suruh. Setuju? Setuju! Kau
Bila langit nak runtuh? Bila-bila masa je, Gajah. Aku pun tak tahu. Eh, janganlah nangis. Di sini kita selamat. Bukan. Punggung aku sakit. Alamak. Gajah, aku tertinggal makanan ke atas sana. Boleh tak kau tolong ambilkan? Ish, kau gila? Tak naklah. Kan kau dah setuju dengan syarat aku tadi? Syarat apa? Eh, jangan buat-buat lupa. Alah, tapi aku takut nak keluar. Nanti langit runtuh. Kau tak payah keluar. Angkat aku. Biar aku yang keluar. Boleh? Oh, kau yang keluar. Boleh-boleh. Kalau macam tu aku setuju. Turunkan badan kau. Gajah, Kancil, mana kau nak lari sekarang? Hei, kenapa kau takut dengan harimau? Kau kan kuat, lawanlah dia. Mesti kau menang. Cepatlah lawan dia. Badan kau lagi besar. Betul juga. Kau ingat aku takut dengan kau, harimau? Nanti aku pijak, baru tahu. Jangan berani datang dekat. Boleh selamatkan aku. Jangan.
Harapkan badan je besar. Dengan tikus pun takut. Ada hati nak pijak aku. Mimpilah. Tunggu dulu. Kancil, tolong aku, Kancil. Harimau-harimau, kau tahu tak? Kulit dan daging gajah ni keras. Jadi, biar aku lembutkan dagingnya dulu. Baru senang kau makan. Apa ni, Kancil? Kata nak tolong. Baik, teruskan. Sedia, gajah? Cepat sikit. Bagus. Lembutkan lagi, Kancil. Ambil ni. Ya, aku lembutkan lagi. Aku tak boleh berhenti. Kancil! Aku tak boleh berhenti. Kalau tak. Padan muka. Matilah kau kena empap lagi. Terima kasih, gajah. Kau dah selamatkan aku. Sebenarnya, aku nak lepaskan diri je. Mana ada langit runtuh? Bertuah punya, Kancil. Pandai kau. Aku memang bertuah dan pandai. Sini, Kak Kancil. Jumpa lagi, kawan-kawan. Bye. Nanti kau tipu aku. Kancil. Hendak 1,000 daya. Tak hendak 1,000 upaya. Kancil! Harimau, kau boleh tolong angkat aku keluar tak? Yeay, Kancil lepas. Kancil pandai. Pandai apa? Pandai bohong? Tak baik ke, Naki? Betul tu, Haris. Tak baik berbohong. Tapi Kancil terpaksa buat begitu untuk menyelamatkan diri. Kalau tidak, habislah dia kena makan. Eleh, kalau Haris jadi rimau, Haris ngap dia. Apalah, Abang. Kucing pun takut. Mainlah kita naik. Jom. Nasib baik Aki ada. Kalau tak, mesti Arah dah jatuh. Memang patut pun. Siapa suruh Arah merayau? Aki, tengok Abang.